Karena kali ini dari Renato, masih Renato coba kuasai bola, umpan pendek kepada saudara Tumin. Kali ini masih Tumin di sektor kanan, kali ini masih Tumin ancah tarik mundur belakang lampu jauh depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi perebutan di sektor tengah. Tidak ada pemain yang menguat, ada Said kali ini. Said coba kuasai bola. Woko, masih Woko. Woko kali ini otak atik bola lampu jauh depan kepada Rizky. Masih Rizky di situ. Rizky. Umpannya diberikan dari Woko kepada Rizky, mampu membuahkan hasil dan rumah gadang menjadi 2-1.